19 April ini bermulanya fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan melibatkan warga emas OKU dan individu berpenyakit kronik. Semua majlis kenduri dipantau pastikan penganjur mohon permit kebenaran. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita Wilayah 29 Mac 2021 bersama saya Miza Yusni Muhammad dan juga rakan jurubahasa isyarat Hafidah Awaludin. Jadi setia bersama kami untuk laporan berita dari seluruh negara. Saudara, lintas langsung bakal dimulakan dengan perkembangan berita dari RTM Sarawak bersama Vanessa Mering. Jadi antara tumpuannya, skim bekalan elektrik luar bandar Sarawak RES Last Mile Fasa 3 bakal dilaksana dalam tempoh terdekat. Dan selepas itu seperti biasa kita ke RTM Sabah dengan antara fokus negeri di bawah bayu Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2021-2025 dilancarkan. Dan seketika nanti bersama Konstantin Palawan dan akhir sekali bersama Muhammad Azidi Abdullah dari Kelantan. Dengan laporannya, kerajaan negeri sedia manfaatkan peranan Kelantan FM dalam sebar luas dasar serta polisi kerajaan negeri dan persekutuan. Jadi semuanya seketika nanti. Imunisasi COVID-19 kebangsaan bakal bermula 19 April ini melibatkan warga emas, orang kurang upaya OKU dan individu berpenyakit kronik. Menteri Penyelaras Kari Jamaluddin Abu Bakar memaklumkan individu yang dipilih akan diberi notis temu janji menerusi aplikasi MySejahtera, panggilan telefon dan sistem pesanan ringkas SMS mulai 5 April. Sukacita saya maklumkan hari ini bahawa kita akan mulakan fasa 2. Kita akan mulakan fasa 2 program imunisasi COVID-19 pada 19 hari bulan April. Dan kita akan mula memberi temu janji melalui aplikasi MySejahtera, panggilan telefon dan juga pesanan ringkas SMS kepada mereka yang dipilih untuk disenaraikan dalam fasa kedua pada 5 hari bulan April. Iaitu kita memberi notis sebanyak 2 minggu ataupun selama 2 minggu sebelum tarikh temu janji mereka. Beliau memaklumkannya dalam sidang media di Putrajaya. Kari Jamaluddin turut memberitahu kira-kira 2 daripada 9 juta individu yang tergolong dalam fasa 2 telah mendaftar sebagai penerima vaksin melalui aplikasi MySejahtera. Beliau turut menjelaskan sementara menunggu pendaftaran untuk fasa kedua selesai, individu yang telah berdaftar bagi fasa ketiga boleh didahulukan untuk menerima suntikan sebaik bekalan vaksin mencukupi. Bakal Jemaah Haji Malaysia tahun ini bakal diberi keutamaan dalam pemberian vaksin COVID-19 apabila Kerajaan Arab Saudi menetapkannya sebagai syarat wajib. Bercakap dalam sidang media mengenai perkembangan program imunisasi COVID-19, Kari Jamaluddin berkata Tabung Haji akan mengemukakan senarai Jemaah Haji mengikut jadual setelah mendapat keputusan rasmi daripada Kerajaan Arab Saudi. Jelasnya adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan Malaysia untuk menyediakan vaksin kepada jemaah haji jika ditetapkan sebagai wajib oleh Kerajaan Arab Saudi. Menteri Kesihatan Arab Saudi Dr. Taufik Al-Rabiah sebelum ini dilaporkan berkata vaksinasi COVID-19 adalah wajib dan sebahagian daripada syarat utama untuk semua jemaah haji yang akan menunaikan ibadah itu Julai nanti.
Zakaria Jamaluddin dalam pada itu memberitahu kerajaan akan memberi tumpuan vaksinasi untuk industri yang beroperasi di kawasan merah apabila bekalan mencukupi. Keutamaan itu juga diberi kepada industri berkapasiti besar yang mempunyai lebih daripada 5,000 pekerja. Beberapa sesi libat lurus telah diadakan, terutamanya dengan golongan industri. Dan apabila bekalan vaksin cukup, kita akan mengadakan satu perjanjian awam dan swasta untuk memberi tumpuan kepada kategori industri, terutamanya di kawasan-kawasan merah. Kerjasama ini saya akan umumkan apabila kita tamatkan bentuk kerjasama bersama dengan syarikat-syarikat industri tersebut. Kita akan memberi tumpuan kepada industri yang mempunyai lebih daripada 5,000 orang pekerja dan kita akan memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan merah ataupun kawasan di mana industri berada yang berisiko tinggi. Sementara itu, satu garis panduan dikenali sebagai Green Vaccination Program telah disediakan Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk pemberian vaksin yang lebih mesra alam di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Ia juga merupakan inisiatif menjadikan pengurusan sumber lebih lestari dari sudut pengurusan sisa guna tenaga elektrik dan lain-lain. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Wahri Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melancarkan program pemerkasaan komuniti bagi menangani pandemik COVID-19 serta menyampaikan titah diraja dengan pelaksanaan program pemerkasaan komuniti dan program vaksinasi kebangsaan. Baginda turut berharap pelaksanaannya dapat memulihkan kembali negara. Beta menaruh sepenuh keyakinan berbekalkan ikhtiar serta usaha kita semua menerusi program kemerkasaan komuniti dan program vaksinasi kebangsaan akan membolehkan kita bangkit semula bersama seiring dan sehaluan membina masa hadapan yang lebih gemilang buat negara yang kita cintai. Al-Sultan Abdullah juga menyambut baik usaha kerajaan dalam rangka program pemerkasaan komuniti yang mewujudkan kerjasama antara pemimpin dan rakyat dalam mengurangkan kadar kebolehjangkitan wabak COVID-19. Di samping itu, inisiatif dikenali sebagai Ejen Basmi COVID-19 ABC bakal menyaksikan pelbagai entiti untuk bergabung tenaga dalam memperkasakan komuniti. Antara inti parti program tersebut adalah untuk memaklumkan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga komuniti sekeliling dan keluarga masing-masing daripada risiko jangkitan COVID-19. Peranan sesebuah komuniti sebagai pejuang barisan hadapan perlu diperkasa dan ditingkatkan dalam menangani penularan jangkitan COVID-19. Jelas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, langkah itu merupakan kaedah serta pendekatan terbaik memandangkan penularan wabak masih berada pada tahap membimbangkan. Kerajaan katanya telah menggerakkan langkah-langkah pemerkasaan komuniti termasuk memperkenalkan program Ejen Basmi COVID-19 ABC-19. Ini menerusi pendekatan Whole of Society yang digerakkan agensi kerajaan, kepimpinan komuniti dan sukarelawan NGO di seluruh negara. Sehingga 23 Mac 2021, seramai 29,407 orang anggota agensi dan kepimpinan komuniti yang telah menyantuni lebih 1.325 juta rakyat Malaysia melalui pelbagai program di lebih 22,166 hotspot ataupun kawasan tumpuan. Selanjutnya, keanggotaan ABC-19 ini bertambah dengan pelibatan sukarelawan NGO. Berucap dalam pelancaran program pemerkasaan komuniti secara maya, tambahnya kepimpinan komuniti yang menerajui ABC-19 akan turut diperluas. Ini termasuk membuat hibahan mengenai langkah-langkah pencegahan COVID-19 serta membantu pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan kepada ahli komuniti yang tiada akses. Langkah itu bagi memastikan sasaran 80% imunisasi penduduk dewasa Malaysia dapat dicapai. Perdana Menteri juga turut menekankan kepentingan melaksanakan aktiviti pemantauan dan mengawasi sempadan komuniti selain peranan pemimpin komuniti dalam memberi nasihat, teguran dan panduan mengenai norma baharu kepada penduduk setempat.
Prosedur operasi standard SOP semua majlis kenduri di Kelantan diperketat pihak polis bermula hari ini susulan penularan jangkitan kes COVID-19 yang meningkat dikesan berpunca daripada majlis keramaian. Timbalan Ketua Polis Kelantan SAC Abdullah Mat Piah menegaskan pegawai dan anggota akan turut memantau majlis-majlis kenduri yang diadakan bagi memastikan penganjur memohon permit kebenaran kenduri. Mereka yang gagal berbuat demikian bakal dikenakan compound. Pihak polis dan pihak polis akan kuat kuasakan keputusan mesyuarat pada hari ini. Mulai hari ini, orang ramai perlu membuat permohonan dan kita akan buat pemantauan di lokasi-lokasi semua majlis kenduri. Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat khas Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri JKKN yang dipengerusikan Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob di Kota Baru, Kelantan. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Dr. Izani Husin kesal dengan tindakan penganjur majlis keramaian yang tidak memohon permit dengan pihak polis sekaligus menjadi penyumbang peningkatan mendadak kes COVID-19 di Kelantan. Situasi kes COVID-19 melibatkan sekolah di Johor masih terkawal dengan pemantauan SOP ketat menjelang sesi persekolahan 5 April depan. Esko Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Negeri Mazlan Bujang memaklumkan setakat ini tiada kes baru dilaporkan dengan sekolah terlibat telah menjalani proses sanitasi dan kuarantin. Penutupan institusi pendidikan di negeri ini dilaksanakan selepas mendapat arahan Majlis Keselamatan Negeri MKN berdasarkan penilaian risiko. MKN akan membantah laporan kepada MKN negeri, MKN negeri yang berpusat. Jadi arahan-arahan tersebut macam kita di peringkat jabatan pendidikan, kita dengar arahan nasihat daripada MKN. MKN suruh tutup, kita tutup. Kalau MKN cakap boleh buka kelas, kita buka kelas. Sebelum ini, tiga sekolah kebangsaan SK dan tiga lagi sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC di Johor Bahru diarah tutup berikutan kes COVID dikesan di sekolah berkenaan. Dia berkata demikian selepas penyampaian sumbangan telefon pintar Sekolah Menengah Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB di Kompleks Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Program anjuran Yayasan MBJB menyediakan 1,500 unit telefon pintar untuk diagihkan kepada 46 sekolah menengah melibatkan peruntukan RM2 juta. 42 cadangan pembangunan disenarai dalam rancangan kawasan khas RKK Zon Pelancongan Aikroh dalam usaha menambahkan lagi produk pelancongan di Melaka dan ia merangkumi tiga kategori iaitu projek berimpak tinggi, projek utama dan projek sokongan dengan nilai keseluruhan kajian berjumlah RM500,000 dibiayai Pelana Malaysia dan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata kajian melibatkan kawasan seluas 190.62 hektar yang terletak dalam zon pelancongan utama Aikroh. Antara yang dicadangkan melalui kajian ini adalah menaik taraf dataran sejarah dan menaik taraf pintu masuk Taman Botanikal dan cadangan pencahayaan di sekitar Aikroh. Ini adalah untuk menarik pelancong untuk hadir untuk ramai. Saya juga tadi dimaklumkan bahawa 40% pelancong yang hadir ke Negeri Melaka ini, yang datang ke Negeri Melaka ini, 40% akan datang berkunjung di kawasan Aikroh. Sebab itu RKK ini perlu bagi menambahkan lagi produk-produk pelancongan bagi zon Aikroh ini. Tambah beliau, cadangan kajian ini dipamerkan selama 4 minggu bermula 27 Mac hingga 25 April di tiga lokasi masing-masing Zoom Laka, Wisma Negeri dan MPHTJ untuk perhatian umum. Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas sesi pelancaran RKK Zon Pelancongan Aikroh di Seri Negeri. Melaka juga merancang mengadakan kerjasama dengan beberapa negeri lain bagi program pelancongan dua hala menerusi pelaksanaan gelembung perjalanan bagi menyokong kelangsungan operasi penggiat industri itu.
Esko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Negeri Datuk Muhammad Jalaini Khamis berkata ia termasuk kerjasama pelancongan dengan Terengganu menerusi pakej pelancongan Garam di Laut, Asam di Darat Melaka Terengganu. Program itu menggunakan perkhidmatan ejen kembara pelancongan dan premis penginapan pelancong yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC. Jadi kita akan memfokuskan pelancongan domestik interstate. Kerana itu kita akan pergi pada state-state yang masih lagi belum yang sudah tidak terbatas, ya, seperti Terengganu dan beberapa negeri yang lain. Dan selepas ini kita akan memberi penumpuan kepada pakej-pakej tertentu berdasarkan negeri-negeri. Beliau menyatakan demikian di iKeroh Melaka. Bagi mengelakkan kejadian lemas berulang, keselamatan rumah rakit yang dibina di Tasik Kenyir bakal diperincikan. Perbincangan mengenainya akan dilaksana dalam tempoh terdekat oleh Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah bersama beberapa agensi terlibat. Pertemuan itu juga akan membincangkan secara menyeluruh berhubung tahap keselamatan dan jumlah rumah rakit yang dibina sekitar kawasan Tasik Kenyir. Akan panggil buat satu perbincangan dengan pihak yang terlibat, bomber, polis dan sebagainya, untuk memastikan safety first yang penting. Sebab sekitar ni tak terlibat dengan kiraan angka yang masuk ke Tasik Kenyir. Tapi kalau houseboat, kita tahu berapa satu hari. Ini tak ada, ini tak masuk. Jadi kita tahu sama ada boat rumah rakit ni dikategorikan sebagai apa. Beliau sebelum itu meninjau operasi mencari dan menyelamat pengantin baharu yang dikhuatiri lemas ketika bercuti bersama ahli keluarganya di Sungai Petuang, Tasik Kenyir Sabtu lepas. Baiklah saudara, untuk laporan cuaca semasa kita terus saja bersama Pegawai Meteorologi Malaysia iaitu Syazwani Yahya. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah, iaitu sekitar 10 hingga 20 km sejam. Namun demikian, menjelang 31 Mac nanti, kelajuan angin dijangka bertambah kencang melebihi 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai melebihi 4.5 meter. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan lap gelora kategori pertama bagi Selat Melaka Selatan, kategori kedua bagi Selat Melaka Utara dan kategori ketiga bagi bahagian perairan Phuket. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 3 April 2021. Kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan seperti aktiviti perkhidmatan feri dan juga sukan laut adalah amat berbahaya. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemerada terkini, dapat kita perhatikan hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan negeri Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Negeri Johor dan juga negeri-negeri pantai timur Semenanjung. Keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi Sabah dan juga negeri Sarawak, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak dan lebih tertumpu di bahagian pantai barat, pedalaman dan juga Tawau di negeri Sabah. Keadaan ini juga dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum. We'll be right back.
kasih Syazwani dari Met Malaysia. Dan saudara, lintas langsung negeri-negeri dibuka dengan perkembangan dari bumi Kenyalang. Jadi sebelum bersama Vanessa Mering, antara fokus dari Sarawak, skim bekalan elektrik luar bandar Sarawak RES Last Mile Fasa 3 bakal dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Jadi untuk laporan penuh dan perkembangan semasa langsung bersama VDRTM Kuching. Jadi silakan. Terima kasih Miza, salam hormat dan salam sejahtera. Setiap bantuan yang diagihkan untuk membantu rakyat dari segi pembangunan ekonomi perlu dilakukan pemantauan susulan selepas ia disalurkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng Datuk Murshid Diraja Dr. Juanda Jaya menegaskan pemantauan merupakan salah satu ciri tadbir urus yang amat penting untuk melihat keberkesanan sesuatu program bantuan. Datuk Murshid Diraja Dr. Juanda Jaya memberi contoh seperti bantuan pertanian oleh kerajaan yang menyalurkan peralatan, baja, benih dan sebagainya. Perlukan pemantauan untuk mengetahui pulangan hasil bantuan tersebut. Ujarnya, seseorang pemimpin akan gembira sekiranya bantuan disalurkan itu berjaya mengubah nasib penerima yang merupakan daripada golongan B40. Sekiranya mereka berjaya, sudah pasti kerajaan akan bergembira dan sudah pasti juga kerajaan akan menambah bantuan-bantuan yang lain. Nah, tetapi sekiranya gagal, di sinilah ya, peranan Jabatan Pertanian untuk membuat kajian seterusnya bagaimanakah rakyat di peringkat akar umbi dapat dibantu. Pemantauan itu juga katanya akan menjadi satu galakan untuk memastikan para penerima bantuan untuk berjaya dalam apa-apa projek pertanian yang dijalankan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan bantuan pertanian berjumlah lebih RM1 juta kepada lebih 100 petani di kawasan Dun Jemoreng. Terdahulu dalam ucapannya, beliau turut menyeru ketua kampung di kawasan itu untuk mengenal pasti petani yang aktif agar mereka boleh memohon bantuan daripada Jabatan Pertanian. Skim bekalan elektrik luar bandar Sarawak RES Last Miles Fasa 3 di Ensiring, Masjid dan Bukit Seri Julau akan dilaksanakan dalam waktu terdekat dengan peruntukan RM13 juta. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin, projek tersebut yang dijangka siap dalam tempoh 12 bulan akan memanfaatkan penduduk di kawasan sekitarnya. Jelasnya, Kerajaan Negeri telah meluluskan dua lagi projek RES Last Miles Fasa 2 iaitu di Ulu Entabai yang berjumlah RM17 juta. Manakala di Ulu Kenawet dan Mujuk dengan kos projek RM25 juta. Roland berharap penduduk yang terlibat dalam projek tersebut, khususnya pemilik tanah, memberi kerjasama supaya projek itu berjalan dengan lancar dan siap dalam tempoh yang ditetapkan. Beliau menyatakan demikian semasa sesi dialog bersama komuniti di Rumah Jawang Anak Janting, Bulit Seri Julau. Roland dalam pada itu meminta penduduk setempat terus mengamalkan norma baharu dan sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Mereka juga diminta mendaftar diri melalui MySejahtera atau melalui tuai rumah masing-masing bagi mendapatkan suntikan vaksin imunisasi COVID-19. Dalam usaha meningkatkan kesedaran masyarakat di daerah Limbang mengenai kepentingan suntikan vaksin COVID-19, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang menganjurkan dialog komuniti program imunisasi COVID-19. Program tersebut bertujuan menggalakkan masyarakat di Limbang untuk mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19. Bahagian Limbang, Dr. Nurul Akmal Ismail. Dalam taklimatnya, Dr. Nurun jelaskan bahawa program imunisasi penting dalam usaha kerajaan mengawal penularan pandemik COVID-19 selain melindungi diri dan masyarakat keseluruhannya. Dalam sesi taklimat tersebut, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang berkongsi kaedah pendaftaran vaksin COVID-19 menggunakan aplikasi MySejahtera. Proses pendaftaran penjaja bagi 3 tapak bazar Ramadan di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuching Utara, DBKU, akan dibuka Jumaat ini. Menurut kenyataan media DBKU, penjaja yang terlibat boleh mendaftar di auditorium DBKU, Bukit Siul, Jalan Semariang, Kuching.
Bagi penjaja di tapak Bazar Ramadan Satok, pendaftaran akan dibuka bermula pukul 8.30 pagi hingga 10 pagi pada Jumaat ini. Manakala bagi penjaja di Bazar Ramadan Semarak, pendaftaran dibuka seawal pukul 10.30 pagi hingga 11 pagi. Sementara itu, bagi penjaja yang ingin mendaftar di tapak Bazar Ramadan Sukmaria, pendaftaran dibuka pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang. Menurut kenyataan tersebut, pemohon diminta membawa dokumen seperti salinan kad pengenalan, keputusan ujian calitan COVID-19 dan satu salinan sijil kursus pengendali makanan pemohon dan seorang pembantu. Untuk keterangan lanjut, boleh hubungi bahagian pelesenan di BKU di talian 082-512-955. Seorang lelaki yang terlibat dalam kemalangan kendiri di Jalan Bypass Taman Tunku Miri pukul 11.40 malam tadi dilaporkan meninggal dunia di Hospital Miri hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Alexander Naga Cabuk dalam kenyataannya memberitahu pihak polis menerima maklumat berkenaan dari pihak keluarga mangsa sekitar pukul 10.35 pagi. Superintendent Alexan berkata kemalangan membabitkan sebuah kenderaan pacuan empat roda terbabas sendiri dan mangsa yang meninggal dunia dikenali sebagai Chin Yao Chu, 39 tahun. Siasatan mendapati kenderaan pacuan empat roda yang dipandu mangsa dalam perjalanan datang dari arah perumahan Taman Tunku menghala ke pusat bandar telah hilang kawalan lalu melanggar pembahagi tengah jalan dan masuk ke laluan bertentangan di lorong sebelah menghala ke perumahan Taman Tunku. Kemudian kenderaan mangsa berpusing dan terbalik menyebabkan pemandu terpelanting keluar ke kawasan bengkel yang berhampiran. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V langsung dari Kuching. Dan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya 2021-2025 dilancarkan dengan 5 objektif utama. Jadi untuk laporan penuh dan perkembangan semasa dari negeri di bawah bayu, langsung bersama Konstantin Palawan. Silakan. Terima kasih Miza dan salam sejahtera, salam hormat. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jinor hari ini melancarkan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 1.0 2021 hingga 2025 bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Pelan 5 tahun ini memfokuskan 5 objektif utama antaranya membina negeri dan masyarakat bersatu, aman, makmur dan sejahtera selain mengoptimum sumber dan hasil negeri. SMJ turut merangkumi usaha merangsang pemulihan ekonomi, meningkatkan ekonomi rakyat dan membangunkan modal insan. Datu Haji Ji berkata SMJ adalah hala tuju bersama sebagaimana jatah anak negeri adalah hak milik semua anak watan Sabah. Hak milik ini datang bersama pertanggungjawapan memastikan semua pihak bergerak seiring membina negeri lebih maju dan berjaya sekaligus selaras hala tuju SMJ menyantuni aspirasi segenap lapisan masyarakat. Dalam hala tuju ini hanya merangkumi semua aspek kehidupan rakyat, kepentingan semua kaum dan juga negeri Sabah. Dalam majlis pelancaran ini, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung menyerahkan buku Hala Tuju SMJ kepada Ketua Menteri, diikuti sesi penyampaian buku ringkasan eksekutif SMJ dari Ketua Menteri kepada Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Kazim M. Yahya, Barisan Kabinet dan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Dr. Zulkapli Muhammad. Terdahulu, Datuk Haji Ji turut melancarkan logo rasmi SMJ dan menyampaikan hadiah sagu hati serta sijil penghargaan kepada 5 peserta pertandingan mencipta logo SMJ yang terpilih. Sementara itu, Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2021 hingga 2025 berkenaan disifatkan sebagai pelan pembangunan inklusif yang mampu membawa perubahan besar terhadap pembangunan negeri Sabah. Pemimpin yang ditemui yakin SMJ amat signifikan dengan usaha kerajaan mensejahterakan rakyat. Dan syabas tahniah kepada pimpinan, khususnya kepada yang amat berhormat Ketua Menteri, kerana telah membimbing kami, memberi garis panduan ke arah melahirkan apa yang telah diaturkan pada hari ini. Di peringkat kementerian, kami akan synergize
misi dan visi kementerian. SMG ini bukan milik menteri, bukan milik perkhidmatan awam, tapi milik seluruh rakyat untuk sama-sama kita membangun, memajukan negeri Sabah. Nah, ilmu sangat penting. Sebab itu yang amat berhormat Ketua Menteri dalam budgetnya dan tadi pun disebutkan oleh beliau tentang bantuan-bantuan kepada yang tidak berkemampuan untuk masuk ke universiti. Ini adalah isyarat betapa kerajaan kita memberikan perhatian terhadap modal insan. Saya yakin dan percaya bahawa ini akan menjadi kenyataan kerana yang amat hormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Ji Haji Nur adalah seorang pemimpin yang mendengar segala pandangan dan nasihat daripada semua lapisan masyarakat. Keputusan Parti Liberal Demokratik LDP untuk menyertai Perikatan Nasional PN akan dipertimbangkan sebaiknya. Ketua Menteri yang juga pengerusi PN Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Ji Nur berkata, keutamaan ketika ini adalah usaha PN serta Gabungan Rakyat Sabah GRS menyatupadukan rakyat melalui parti yang menerima perjuangan gabungan berkenaan. Bagi kita, kita mau bersatu padu menyatukan rakyat kita melalui parti-parti yang menerima perjuangan gabungan rakyat Sabah ataupun Perikatan Nasional. Dato' Haji Ji mengulas kenyataan LDP yang menyatakan Majlis Tertinggi Parti Berkenaan meluluskan usul untuk parti tempatan tersebut menyertai PN. Presiden LDP Dato' Chin Su Pin dilaporkan berkata keputusan tersebut selepas melihat kesungguhan PN diterajui Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyelesaikan masalah rakyat terutama berdepan cabaran COVID-19. Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Sabah IKS NITA giat melaksanakan jelajah mengenal pasti kejayaan wanita di negeri ini untuk didokumentasikan dalam buku 100 Wanita Sumber Inspirasi. Jelajah berkenaan bermula di Pantai Timur merangkumi Sanakan, Beluran, Kinabatangan dan Telupit. Presiden IKS NITA Dato' Hajah Dayang Khatijah Dato' Baktial berkata bagi bahagian Sandakan, pihaknya mengenal pasti dan menyasarkan seramai 30 wanita untuk disenaraikan dalam buku berkenaan. Pemilihan dan penilaian dilaksana bersama Universiti Teknologi Mara UiTM memfokuskan wanita yang masih bekerjaya. Dan akhirnya penilaian akan dibuat oleh profesor daripada UiTM. So saya rasa penilaian ini tidak akan bias, but as much from Sandakan, mungkin we are looking at 30 orang maybe, tapi kita mencari yang masih hidup dan masih bekerja ya, dan masih masih ada di sini di mana kita mungkin boleh juga mendapat sebagai rujukan. Dato' Hajah Dayang Khatijah ditemui media dalam program Wanita Inspirasi Sempena Hari Wanita Antarabangsa 2021 di Sandakan. Dalam perkembangan lain, beliau menggesa wanita untuk berani dan positif mendepani cabaran pandemik ini selain bersedia menghadapi sebarang perubahan sejajar perkembangan semasa agar kekal berdaya saing. Sekian paparan dari Sabah petang ini bersama saya, Konstantin Palawan. Bersama jayakan pelan imunisasi COVID-19, daftar diri melalui saluran yang betul. Lindung diri, lindung semua. Kembali ke Angkasa Puri bersama Miza Yusni. Silakan Miza. Baik, terima kasih Konstantin. Kelantan bersedia memanfaatkan sebaiknya kolaboratif bersama Kelantan FM dalam menyebarluas dasar serta polisi kerajaan negeri dan juga persekutuan. Keperluan itu akui Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Jadi untuk laporan penuh bersama Muhammad Azidi Abdullah, silakan. Silakan. Ya Miza, komitmen yang dinyatakan Datuk Muhammad Amar itu juga secara tidak langsung berupaya menangkis berita palsu dan maklumat yang diseleweng mengenai kerajaan negeri terutamanya di laman media sosial. Maklumat banyak tapi tidak tersebar dengan proper. Jadi kita agak dengan kerjasama RTM ni, maklumat-maklumat yang sahih, yang tepat tentang kerajaan negeri boleh sampai kepada rakyat. Lepas itu suruh kepada rakyat lah untuk membuat penilaian dan pendirian mereka. Tapi yang pentingnya maklumat itu kena sampai. Jadi peranan ini perlu diambil peluang dan diperkukuh. Jadi saya sarankan supaya RTM memainkan peranan dia semaksimum yang mungkin untuk menyebarkan maklumat yang sahih dan tepat.
Beliau menyatakan demikian selepas menjadi tetamu dalam segmen Ceria Pagi dalam ruangan Kecek Kiro Kita di Konti Kelantan FM Wakaf CIH Kota Baru. Datuk Muhammad Amar yang juga pengerusi jawatan kuasa pembangunan wilayah, tanah, pelaburan dan sumber asli negeri turut memberitahu Kerajaan Negeri dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar dalam perancangan membangunkan sebuah perkampungan tradisional di tanah tinggi lojing Gua Musang. Perancangan di atas tanah seluas kira-kira 500 ekar itu kini di peringkat akhir dijangka dimulakan dalam tempoh terdekat. Kelantan FM meneruskan program Cakna Komuniti dengan menyantuni kaki tangan dan bekas kaki tangan. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR itu juga pembuka tirai sambutan ulang tahun RTM ke-75. Program 4 siri ziarah ini, kata pengarah RTM Kelantan Wan Azhan Wan Hamad, mendapat kerjasama syarikat iMedical Pharmacy dan Bubble Belly Billionaire. Pada hari ini kita datang dengan bakul rezeki yang mengandungi barang-barang makanan seharian dan juga sumbangan wang tunai dan beberapa barang eksklusif RTM Kelantan sendirilah. Mungkin di tempat lain, kalau yang kita kunjungi itu memerlukan sumbangan dalam bentuk lain sebagai contoh kursi roda, mungkin kita akan beri cuba ikhtiarkan untuk mendapatkan kursi roda berkenaan. Beliau menyatakan demikian selepas menyampaikan bantuan bakul makanan dan wang tunai kepada bekas penolong jurutera RTM Kelantan, Hassan Ismail di Kampung Gaal, Pasir Putih. Turut hadir Timbalan Pengarah RTM Kelantan, Muhammad Khairul Nizam Abdul Salam, pegawai kanan jabatan serta kaki tangan. Kunjungan mereka dihargai Hassan dengan memaklumkan beliau tersedera ketika melakukan kerja pertukangan walaupun telah berpencen 2 tahun lepas. Sempena sambutan ulang tahun RTM ke-75 juga, Kelantan FM menganjurkan program solat sunat hajat berlangsung di Auditorium Titian Murni Wakaf CIH Kota Baru malam tadi. Program dihadiri semua kaki tangan jabatan dengan SOP ketat. Alhamdulillah sambutan malam ini amat menggalakkan dan penyertaan semua warga Kelantan FM semuanya hadir untuk menjayakan program pada malam ini untuk sama-sama solat hajat dan sama-sama berdoa agar semua program yang kita rancang dapat berjalan dengan lancar. Beliau berkata demikian selepas program solat hajat dan tazkirah yang turut dihadiri pengarah RTM Kelantan Wan Azhan Wan Hamad, pegawai kanan jabatan serta kaki tangan pelbagai unit. Pelbagai program menarik telah diatur bagi memeriahkan lagi sambutan ulang tahun ke-75 RTM 1 April ini, antaranya program Cakna Komuniti, siaran radio 75 jam tanpa henti dan interaktif agama. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Kembali semula bersama Miza selepas ini untuk laporan lain berita wilayah. Salam hormat. Baik, terima kasih Azidi dan saudara. Kita berehat seketika dan kembali sejurus lepas itu. Bertemu kembali. Pegawai dan anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ seluruh negara diingatkan agar tidak mengetepikan elemen integriti dalam melakukan tugasan masing-masing. Ketua Pengarah JPJ Dato' Zailani Hashim berkata era globalisasi dan digitalisasi pada masa kini menuntut kepada satu pembentukan landscape baru dalam perkhidmatan awam. Perkara itu secara tidak langsung memerlukan warga perkhidmatan awam mempunyai tahap nilai integriti yang tinggi, terutamanya mereka yang berkecimpung dalam sektor penguatkuasaan. Saya melihat aspek yang perlu digabung jalin di antara elemen rohani dan jasmani ini begitu penting dalam memastikan aspek kecapaian kepada KPI JPJ sebagai salah satu badan penyumbang hasil kepada kerajaan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Perhimpunan Setia JPJ Kelantan di pekarangan JPJ Panji Kota Baru yang turut dihadiri Pengarah JPJ Kelantan Hanif Yusabra Yusof. Penegasan itu dinyatakan Dato' Zalani susulan penahanan demi penahanan oleh SPRM terhadap kaki tangan JPJ sempena opsukat di beberapa negeri pada pertengahan bulan ini. Sebelum ini, SPRM telah menahan 44 individu termasuk 32 pegawai JPJ kerana dipercayai terlibat dalam sindiket melindungi pemandu-pemandu lori yang menyalahi Undang-Undang Jalan Raya.
Tiada kapal baharu dikesan bersauh tanpa kebenaran di perairan Johor Timur Kota Tinggi susulan operasi besar-besaran Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM sejak 24 Mac. Pengarah Maritim Johor Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata kebanyakan kapal memohon untuk bersauh secara sah selepas pelaksanaan ops jangkar haram sejak 6 hari lepas. Jadi kita harapkan kepada kapal-kapal yang masih lagi berada di dalam kawasan berkenaan supaya segera beredar ataupun mereka segera melakukan proses permohonan untuk mendapatkan kelulusan, kerana kita akan terus mengambil tindakan ini sehingga kawasan tersebut dapat kita bersihkan sepenuhnya. Sebelum ini, 31 kapal ditahan untuk tempoh 3 bulan pertama tahun ini dengan 13 daripadanya menerusi ops jangkar haram. Beliau berkata demikian selepas mengadakan operasi di perairan Johor Timur. Operasi dilaksanakan selepas APMM Johor menerima aduan berhubung kegiatan kapal-kapal dagang bersauh tanpa kebenaran sejak Januari tahun ini. Polis Melaka akan menerima 31 kenderaan jenis Toyota Hilux bernilai keseluruhan RM4.8 juta. Kenderaan itu bagi menggantikan kenderaan Land Rover yang telah uzur. Ketua Polis Melaka, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata kenderaan baharu berkenaan adalah untuk kegunaan operasi yang dijalankan oleh PDRM. Kita mengharapkan dengan penghatian Land Rover yang lama ini, servis diberi yang akan diberikan di peringkat balai akan lebih cekap dan dapat memuaskan hati masyarakat. Beliau memaklumkan demikian selepas perasmian penutup latihan dalam perkhidmatan LDP, kursus asas pelindungan keselamatan orang kenamaan dan pengiring rapat kontingen Melaka 2021 di Bukit Beruang. Seorang lelaki ditemukan rentung dalam kebakaran rumah di Jalan Tionghoa Lorong 13 Sibu, Sarawak pagi tadi. Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Janggan Mulin mengesahkan insiden melibatkan 5 rumah setingkat jenis tidak kekal. 4 rumah dilaporkan terbakar 100%, manakala sebuah lagi 50% terbakar. Bagaimanapun, identiti mangsa masih belum dikenalpasti. Operasi melibatkan pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Sibu dibantu anggota Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Merah. Operasi tamat 7.50 pagi dan punca kejadian masih dalam siasatan. 6 operator kilang berusia antara 19 hingga 28 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bukit Bertajam atas pertuduhan memalsukan sijil cuti sakit. 3 daripada tertuduh mengaku bersalah, sementara 3 yang lagi mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Zaki Abdul Rahman dan Sri Prachanatini Balabeda dalam 2 kamar berbeza. Di Mahkamah Magistret 1, Magistret memerintahkan denda sebanyak RM2,700 dan 5 hari penjara terhadap Muhammad Hafizi Zainuddin dan Muhammad Amir Mat Ishak selepas mengaku bersalah memalsukan dokumen tulen sijil cuti sakit. Manakala seorang lagi tertuduh, Nurul Izzah, yang mengaku tidak bersalah, dibenar ikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan diwakili peguam Muhammad Zayumi Muhammad Yusof. Di Mahkamah Magistret 2, pula Muhammad Zulhakimi Masti didenda RM3,500 dan penjara 5 hari selepas tertuduh mengaku bersalah atas kesalahan sama. 2 lagi tertuduh, Nur Farah Amira Alisham dan Marsha Fatini, yang mempunyai 2 pertuduhan mengaku tidak bersalah di mahkamah sama. Magistrate kemudian membenarkan ikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin terhadap kedua-dua tertuduh. Muhammad Zulhakimi diwakili peguam Nur Najihah Ahmad Zulkarnain, Nur Farah diwakili Muhammad Zayumi, sementara Marsha Fatini diwakili peguam Chen Kian Hong. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di syarikat EMSM Engineering Medical Systems yang berhad di seberang Perai Tengah antara 27 Oktober 2020 hingga 27 Februari 2021. Kesemua mereka didakwa di bawah Seksyen 471 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 465 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman
penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah menetapkan 3 Mei depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Dari Kem Badminton Negara, pemain Malaysia terus mencipta kecemerlangan apabila meraih 3 gelaran dalam kempen terbuka Poland 2021 yang berlangsung di Gizno semalam. Masing-masing menerusi acara persorangan lelaki, bergu campuran dan bergu lelaki. Dalam aksi persorangan, pemain berusia 20 tahun, Eng Ziyong mengejutkan pilihan kedua Pablo Abian dari Spanyol dengan keputusan 21-19-21-11 untuk menjuarai saingan akhir kejohanan. Pablo merupakan juara 2010 dan 2011, sementara Ziyong adalah pemain ketiga Malaysia muncul juara persorangan lelaki selepas Liu Darren melakukannya pada 2015 dan Tan Jiawei pada 2017. Ia juga merupakan kejuaraan kedua pemain nombor 136 dunia itu selepas memenangi kejohanan antarabangsa Selatan Australia 2019. Sementara itu, Chong Hun Jan Toh Iwe, kedudukannya berusia 20 tahun, menjuarai bergu campuran selepas menewaskan Nicholas A. Mueller Rojan Stern dari Switzerland dengan keputusan 21-16-21-12. Dalam peristiwa itu, di aksi akhir bergu lelaki menyaksikan wakil Malaysia Man Wei Chong Ti Kai Wun menumpaskan Chang Ye Jun Chia Wei Ji 21-17, 20-22, 21-19 dalam saingan yang berlangsung selama 49 minit. Kejayaan Wei Chong 21 dan Kai Wun 20 juga mengakhiri kemarau dua dekad negara dalam acara bergu lelaki yang hanya dimenangi oleh Chan Kim Wai Hong Chiu Hun pada 2000. Beralih ke perkembangan hoki Piala Vivian Mesuos 2021, juara bertahan PKS Uniten KPT terikat 3-3 menentang PDRM Blue Warriors dalam saingan separuh akhir pertama di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Dalam perlawanan tersebut, gol awal diperoleh seminit selepas babak kedua bermula menerusi pemain PDRM Blue Warriors Elia Almanina Elias hasil pukulan sudut penalti. 10 minit selepas itu, Uniten KPT berjaya menyamakan kedudukan menerusi gol padang Nurmaizatul Hanim Syafiq Syed Fuad. Bagaimanapun, kealpaan benteng pertahanan Uniten KPT telah membuka ruang lawan menambah jaringan seminit kemudian menerusi Nur Fatin Dizana Muhammad Zaidi. Manakala jaringan pukulan sudut penalti Wan Nur Faizah Mat Sauti pada minit ke-45 mengukuhkan lagi kedudukan PDRM Blue Warriors dengan kedudukan 3-1. Skuad Uniten KPT dilihat mempamerkan kebangkitan menerusi serangan balas dan berjaya menjaringkan 2 gol menerusi Wan Nur Faizah Mat Sauti dan Raja Nur Syarina Raja Syabudin. Tamat perlawanan, kedua pasukan seri 3-3 dan aksi timbal balik dijadual berlangsung Rabu depan. Sementara itu, dalam satu lagi aksi separuh akhir pertama menyaksikan juara Liga Hoki Wanita Malaysia Uni KL Ladies berpesta gol membelasah Sabah 8-0. Penjaring terbanyak Liga Nora Mira Shakirah Zulkifli terus mencipta nama apabila menambah 2 lagi dalam perlawanan tersebut. Tidak ketinggalan pencabarnya yang juga rakan sepasukan Nur Afika Shahzani Azhar turut berupaya meledak hat-trick. Sementara itu, 3 lagi gol Uni KL Ladies dijaringkan oleh Nuraini Abdul Rashid, Karunisa Ayuni Muhammad Syahrudin dan Tuan Nur Hidayah Tuan Ismail. Kemenangan itu membolehkan Uni KL Ladies membawa bekalan selesa pada pertemuan timbal balik pada Rabu depan. Liga Super Bola Jaring 2021, pasukan Johor Jewels dan Selangor Angel masing-masing mengesahkan slot kesaingan separuh akhir kejohanan. Kedua-dua pasukan mara kesaingan 4 terakhir selepas menghuni kelompok 2 terbaik kumpulan B.
Dalam perlawanan peringkat kumpulan yang melibatkan aksi Johor Jewels menyaksikan pasukan itu berjaya menumpaskan Pahang Tulips dengan keputusan 67-78. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara menyaksikan Pahang terdesak untuk mencatat kemenangan pertama setelah kecundang dalam tiga aksi terdahulu. Bagaimanapun corak permainan skuad kendalian Nafizah Jaafar itu serba tidak menjadi sekaligus ketinggalan jauh apabila menyaksikan perlawanan didominasi Johor Jewels. Pada perlawanan tersebut, gol shooter Johor Noraina Raziani menjadi penyumbang mata utama selain gerakan senter berpengalaman Pau Mei Fung yang banyak menggerakkan bahagian tengah pasukan. Saingan separuh akhir dijadualkan berlangsung 10 April depan. Radio Television Malaysia atau RTM adalah sebuah rangkaian televisyen yang amat dekat di hati saya. Saya membesar dengan menonton dan mendengar siaran TV dan radio RTM. Tanggal 1 April 2021, genaplah 75 tahun, stesen penyiaran ulung negara ini terus bersinar dan maju ke hadapan dari segi penyampaian maklumat, teknologi digital dan juga media baru. Menerusi slogan teman setia anda, saya percaya tentu anda banyak kenangan manis anda bersama RTM yang setia menemani menerusi pelbagai program radio dan TV yang menarik. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 kepada semua warga RTM. Semoga RTM terus gah sebagai stesen peneraju industri penyiaran yang diyakini di Malaysia. Tahniah RTM. Cabaran pandemik COVID-19, para peniaga produk berasaskan udang jeragau atau bubuk masih boleh memasarkan produk mereka dengan kaedah kiriman ke Semenanjung dan turut menerima tempahan pelanggan dari Eropah. Dan ia berkutan bubuk dari Miri dan Bintulu, Sarawak amat berkualiti dan terbaik. Kita ikuti laporan yang telah disediakan oleh wartawan Noriza Jau. Bubuk yang diperoleh dari Miri dan Bintulu mempunyai kualiti terbaik untuk menghasilkan belacan, cencaluk maupun produk bubuk kering. Oleh kerana itu, permintaan terhadapnya saban tahun semakin meningkat. InsyaAllah, perniagaan itu pun makin hari makin bertambah, makin tahun makin makin meningkat permintaan untuk belacan sampai di Semenanjung sampai ke luar negara juga. Sejak negara dilanda COVID-19 Mac tahun lalu sehingga tahun ini, suasana kemeriahan pasar-pasar jualan bubuk tidak lagi dapat dirasa. Jumlah kedatangan pelanggan yang berkurangan adalah sangat ketara. Rata-rata pengunjung atau pembeli hanya terdiri daripada penduduk tempatan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Sarawak masih berkuat kuasa. Meskipun demikian, keadaan ini tidak mematahkan semangat para nelayan maupun peniaga bubuk. Malah mereka cuba memasarkan hasil tangkapan menggunakan medium dalam talian. Dan ternyata pendekatan ini menyumbang kepada tempahan yang berlipat kali ganda. Sebelum tu, kiranya selalu order dari Mak. Mak selalu pergi KL, pergi Semenanjung kan. Jadi pendapatannya kiranya akan main pos. Mana yang tahu, kiranya akan pos. Kebanyakan yang orang datang dari luar, dari Nia, dari Merudik, dari Ulu, semua si dapat datang. Sidak masa tu harapkan orang, kebanyakannya orang yang datang situ cuma orang Miri aja beli untuk pesanan dengan sidak yang hantar ke harap makin bas sajalah lagi saja berhantar. Musim bubuk inilah yang selalu dinanti-nantikan oleh pembeli bubuk. Peluang tidak dilepaskan begitu sahaja untuk mendapatkan bekalan bubuk sebanyak mungkin sebelum musim berakhir. Hari ini ada murah sikitlah, dapat beli RM10 3 kilo. Biasa dulu RM10 kilo. Saya jual, saya suri rumah saya jual belacan. Bila musim bubuk ni tiap tahun kami dua isteri memang ikut belilah. Kalau beli sekali beli sampai 60 kilo walaupun agama beli sebab kami dua pun berjual belacan juga ni. Musim bubuk atau udang geragau biasanya tidak panjang. Ia dalam tempoh 3 minggu ke sebulan dan inilah waktunya para nelayan memanfaatkan musim ini sebelum ianya berakhir.
Nuriza Jau dari Pantai Lutong, Miri, Sarawak untuk RTM. Baiklah saudara, laporan itu menutup berita wilayah edisi 29 Mac 2021. Patuhi semua SOP mencegah penularan COVID-19, juga imbas kod MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Jadi di MySejahtera juga anda boleh mendaftar vaksinasi COVID-19 untuk orang tanggungan. Jadi dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.